Hari ini insya Allah akan dilaksanakan puncak Hari Air Dunia, yaitu yang ke-30, yaitu temanya tadi itu adalah seperti yang di depan gitu, air tanah. Tak terlihat namun besar manfaatnya. Jadi kita harapkan untuk Situ Gede ini adalah salah satu ikonnya Kota Tasikmalaya, kemudian untuk ibuhan air tanah itu tadi. Kita berusaha untuk air tanah ini terjaga dengan adanya situ ini. Insya Allah ke depan Kota Tasik, kalau kita jaga bersama-sama, untuk imbuhan air tanahnya itu akan terjaga ke generasi berikutnya. Nah, kemudian ada event ini juga insya Allah pencanangan revitalisasi Situ Gede. Jadi ada perbaikan, ada peningkatan fungsi situ. Jadi selain air tanah, kemudian pelayanan air baku, irigasi, dan untuk pariwisata itu yang memang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Nah, kita harapkan masyarakat di sekitarnya, terutama di sekitarnya itu, di sini kan ada dua kelurahan, Pak ya, Mangkubumi dengan Linggajaya. Nah, sebagai tempatnya dua kelurahan ini, masyarakat diharapkan untuk menjaga kebersihannya, menjaga kelestariannya, lingkungannya itu jangan sampai fungsi perkembangan dari situ ini akan berkurang. Terutama kita akan menata sempadan-sempadannya supaya lebih rapi dan fungsi dari situ itu lebih baik. Ada jumlah pohon yang ada mungkin 100 pohon ya. Kita akan tambahkan lagi untuk konservasi yang di lingkungan. Yeah. Akan kita serahkan juga kepada tokoh masyarakat di sini, kelurahan juga. Nanti kita akan tanam untuk menambah konservasi di dalam Situ Gede ini. Jenis tanamannya apa? Ada kopi, kemudian ada pohon tanaman keras, kemudian ya buah-buahan juga ada seperti itu. Kota Tasikmalaya. Kita semua dapat hadir bersama dalam acara
Puncak peringatan Hari Air Dunia ke-30 tahun 2022 tingkat Provinsi Jawa Barat dengan tema Air Tanah Tak Terlihat Namun Besar Manfaatnya. Baik Bapak dan Ibu, tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita sejenak memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Taufik. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua orang yang telah berjasa kepada negeri ini, di antaranya di depan di pulau sana itu ada satu makom. Beliau sama masyarakat Mangkubumi dinamakan Prabu Dilaya. Dan karena beliaulah, karena sejarah Mangkubumi berawal dari nama beliau yang ada di Nusa sana, yaitu Prabu Dilaya. Yang terhormat Direktur Air Tanah Air Baku Kementerian PUPR, yang kami hormati Bapak Kepala BBS Citanduy yang hadir langsung pada hari ini, dan juga para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Pusat Air Tanah Geologi Lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati pimpinan Komisi 4 Provinsi Jawa Barat, Kopimda Kota Tasikmalaya, yang kami hormati para kepala OPD yang hadir atau diwakili hadir langsung maupun melalui secara virtual, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Haji Imran Satya dan Bapak Irsan Satya, 2022 tingkat Provinsi Jawa Barat dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga zaman nanti. Pada kesempatan ini izin kami menyampaikan laporan berkaitan dengan peringatan Hari Air Dunia tahun 2022 tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai berikut. Tentunya pertama latar belakang dari kegiatan ini bahwa tanggal 22 Maret, setiap tanggal 22 Maret sesuai dengan Resolusi PBB pada sidang umum PBB ke-47 di Rio de Janeiro, tanggal 22 Maret ini ditetapkan sebagai Hari Air Dunia. Hadirkan untuk narasumber, tokoh masyarakat, dan juga pemerhati air. Kemudian tentunya ada kegiatan seminar dan webinar yang hematan air, yang ini pada kesempatan tersebut dihadiri oleh beberapa akademisi dan juga sesepuh kita, Bu Oce Junjuna. Memenuhi kebutuhan air di kota Tasikmalaya ini, baik untuk irigasi maupun kebutuhan lainnya. Dan pada kesempatan ini juga perlu kami laporkan, Pak Wakil. Tentang akan air sebetulnya, bagaimana menyadarkan kita tentang perlunya kita menjaga lingkungan air di sekitar kita, termasuk juga menjaga kebersihannya. Selanjutnya, terakhir mungkin kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak. Kami di Malaysia saja yang saya pasarkan kabupaten, dengan catatan mereka berkunjung ke kabupaten, nginapnya di kota Tasik, Pak. Nah, seperti malam hari ini, malam tadi juga Bapak Kepala SDA dan rombongan, Pak, menginap di Tasik. Alhamdulillah, buat kami itu PADS yang sangat potensial, yang bisa kita kejar dalam situasi pandemi ini. World Water Day atau Hari Air Sedunia adalah perayaan tahunan yang dilakukan untuk kembali menarik perhatian masyarakat pada pentingnya air bersih dan penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Sesuai dengan tema peringatan Hari Air Dunia pada tahun ini, yaitu air tanah tak terlihat, namun besar manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya air bagi sumber kehidupan. Di samping itu, perawatan lingkungan merupakan bagian penting dalam upaya menjaga lingkungan dan ekosistem kita, terutama sumber daya air. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder terkait
agar tetap bekerja bersama-sama dalam upaya melestarikan sumber air. Kalangan yang hadir di tempat ini untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Semoga seluruh rangkaian acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib, serta semoga segala niat baik dan upaya kita dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat senantiasa berada dalam petunjuk, ridho dan perlindungan Allah SWT. Berkumpul bersama di hari raya, makan ketupat, minumnya ronde. Kalau berwisata ke Kota Tasikmalaya, usahakan sempat ke Situ Gede. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine di wilayah aksi konservasi air tanah dalam peringatan Hari Air Dunia ke-30 tingkat Provinsi Jawa Barat sekaligus pencanangan penataan dan revitalisasi Situ Gede Kota Tasikmalaya. Yang terhormat Bapak UU Ruzadul Ulum, kami silakan. Beliau orang Tasik yang alhamdulillah selalu peduli sama Tasikmalaya. Karena memang daerah pemilihannya, kalau tidak peduli mungkin takut tidak dipilih lagi, Bang. Dan yang saya hormati Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. Andes Haji M. Yusuf. Dan yang saya hormati rombongan dari Provinsi Jawa Barat, hadir Kepala Dinas Sumber Daya Air, yaitu Bapak Diki Ahmad Sidik, STMT. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citandur, Bapak Bambang Hidayah, MSC. Wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Elvan Robiana. Dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Itu adalah tanggung jawab para pejabat yang ada di lingkungan pemerintah sesuai dengan tingkatannya, termasuk tingkatan Provinsi Jawa Barat. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat selalu membangun sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan kebutuhan. Di mana paradigma pembangunan Provinsi Jawa Barat berbeda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau dulu pembangunan selalu top down, dari atas ke bawah. Apapun harapan, unek-unek, aspirasi pimpinan, penguasa, itu yang menjadi keputusan pemerintah. Tetapi hari ini sudah tidak layak dan sudah tidak pas lagi sistem pembangunan bersifat top down, tetapi hari ini adalah bottom up. Di mana apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, apa yang menjadi denyut nadi masyarakat dan aspirasi masyarakat, maka itu yang menjadi keputusan pemerintah. Kami selaku pimpinan di Jawa Barat hanya mampu menghimbau, hanya mampu membuat sebuah keputusan legalitas formal, kalau perda dengan DPRD, kalau pergub dengan keputusan Pak Gubernur, tetapi implementasinya dari payung hukum tersebut kembali kepada masyarakat. Kami minta kepada masyarakat yang hadir, sampaikan kepada masyarakat yang tidak hadir, mari kita jaga kelestarian air, mari kita jaga air, mari kita pelihara, pelihara dan pelihara, karena air adalah sumber kehidupan. Akan segera berakhir, karena memang berita yang kami terima tiap hari dari pihak terkait tentang virus corona semakin menurun. Dari pandemi menuju endemi, tetapi tetap protokol kesehatan harus dipakai dan dilaksanakan. Izin Bapak Wagub Jabar untuk tetap berada di tempat. Sepertinya kita akan langsung melaksanakan penekanan tombol sirine. Dan inilah aksi konservasi air tanah dalam peringatan Hari Air Dunia ke-30 tingkat Provinsi Jawa Barat sekaligus pencanangan penataan dan revitalisasi Situ Gede Kota Tasikmalaya. Baik Bapak dan Ibu, tentunya sudah kita saksikan bersama dalam rangka konservasi. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Nomor 18 tahun 2020 bahwa pakaian di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan sejarah. Ada pakaian pramuka, ada korpri, ada olahraga, dan yang lainnya termasuk ada pakaian Sunda. Setiap bulan memakai pakaian santri seperti hari ini. Ya, sesuai dengan hari santri tanggal 22.
Alhamdulillah Pak Wali Kota pun katanya sudah membuat peraturannya setiap tanggal 22 harus pakai baju santri, pakaian santri seperti ini. Ini ayat 14 Pramuka. Ini sebuah penghormatan dari negara kepada komunitas pondok pesantren, komunitas santri, sehingga hari ini sarung sudah ada dalam Pergub. Mudah-mudahan manfaat dan maslahat. Terima kasih Pak atas sambutannya, luar biasa. Pak, gue lah. Pak Tete Pote, yo wakil rakyat sudah pilih Bekasi ya Pak. So, pilih mana Pak? Kita semangat Jabar juara. 1, 2, 3 Jabar juara. Tadi seperti sempat terkaitnya Provinsi Jawa Barat, Wali Kota atau Kota Tasikmalaya, urusan dari BBWS Citanduy, dan juga hadir Kepala Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Pemerintah hari ini membuat sebuah gerakan-gerakan pembangunan yang dimana mungkin pembangunan ini tidak dianggap populer karena tidak langsung bersentuhan dengan infrastruktur seperti jalan, jembatan, puskesmas, ataupun yang lainnya. Tetapi ini penting karena kebutuhan masyarakat bukan hanya sebatas itu, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk di dalamnya adalah tentang pariwisata, tentang PAD, bahkan masyarakat Jawa Barat hasil survei unsur kebahagiaannya di bawah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Oleh karena itu, dengan insya Allah membawa manfaat yang sangat luar biasa, pertama untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berwisata. Wisata ini penting, agama pun mengharuskan untuk beristirahat, arif nafsaka ditakbir, berhenti sejenak dari berpikir, berwisata. Yang kedua, kita sedang mendorong destinasi wisata untuk meningkatkan PAD, dan juga yang ketiga untuk kepentingan masyarakat sendiri. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan permintaan dari pemerintah Kota Tasikmalaya, kami yakin pemerintah Kota Tasikmalaya adalah merupakan aspirasi dari masyarakat ingin ada revitalisasi tentang pembangunan situ gede ini. Direncanakan sekitar 40 miliar, diawali pada tahun 2018, 2019 dan yang lainnya, tetapi ada badai COVID sehingga uang tersebut terbawa oleh badai. Maka baru dianggarkan pada tahun ini sekitar 8 miliar dan insya Allah akan ada tahapan selanjutnya sesuai dengan harapan 40 miliar beberapa titik revitalisasi akan segera dibangun. Selanjutnya, sekarang adalah momentum untuk menguatkan kembali masyarakat tentang pentingnya memelihara sumber mata air, pentingnya memelihara lingkungan. Lebih baik mewariskan air mata kepada masyarakat, lebih baik mewariskan mata air kepada masyarakat, kepada anak cucu kita, daripada mewariskan air mata. Oleh karena itu, momentum 22 ini adalah menggiatkan kembali kepada masyarakat untuk menjaga air, hemat air. Karena memang air semakin hari semakin rusak, air semakin hari semakin kurang, kita bisa merasakan bagaimana kehidupan sekarang tanpa air. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk hemat air, menjaga kelestarian air, menjaga lingkungan. Yang terakhir, saya minta masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya untuk menjaga situ gede ini. Sekalipun situ gede ini adalah kewenangannya dari Pemprov, tetapi ini sebenarnya bukan milik pribadi, tapi milik masyarakat Tasikmalaya dan masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu harus menjaga, jangan buang sampah sembarangan, jangan menutup aliran air dan yang lainnya, sehingga situ gede ini adalah bisa bermanfaat bukan hanya generasi kita tapi generasi yang akan datang.